jangan terlalu mati-matian mencari sesuatu yang tidak akan dibawa mati. Amal adalah sebenar-benar bekal yang harus kita perbanyak untuk bisa menjadi salah satu penyelamat diri di akhirat kelak. Kita tidak pernah tahu kapan mati akan datang menghampiri. Maka jangan izinkan diri melakukan hal yang memberatkan diri saat di hari penghisaban nanti. Sungguh suatu penyesalan yang tidak akan berhenti ketika semua ternyata sudah terlambat untuk kita perbaiki ketika di akhirat kelak. Kawan, jangan terlalu sibuk dengan hidup enak sampai kita lupa menyiapkan gimana caranya mati yang enak.